Ayo kita bebarengan menuju tapal batas Galuh Raja ya. Jal, mangga kang. Diajak batur-batur ya Jal. Sekabeh anak putus saya ya. Ayo Jal. Aja ribut Jal. Dudu isu lagi kang. Siapa? Siapa dudu tak? Atuh je kang. Hari menggawe sirah kesing bener. Jadi mau atuh? Ya jelas atuh kang. Sama maning. Aku hari menggawe kucing bener tuh. Emang kakak bener beli kak. Iya aja dorong-dorongan. Ya aku sakit. Mana nih pojok? Ya kak. Wih kak, ada di atau ini kak. Hari menggawe kibli bener atau kita. Gaji mandalu gede. Pengen gede kak. Pengen gede bayarannya. Tapi menggawe ini ya kan? Menggawe uru dewi ya kura. Angku pun ya kan? Ngebun! Angku biaya lahiran ya kan Rabi ini. Biaya lahiran? Ya kan? Eh, jalan aku sangko. Mene nak? Apa? Siran jaluk pun. Iya kang. Kanggu apa siran ni? Woi. Jadi siran ni sudah rapi nang. Rapi ni lagi mateng nang. Iya. Wisoli pira. Wisoli walu kang. Wuli walu jejal. Tapi sampai makalah ini kang. Isun kalah sehingga di panglima nih. Jadi kemas. Aneh bingkat. Oh dingin. Tadi rapi ini lah oleh Wolo. Iya kang. Perasa reang kawin durung lawas jang. Durung lawas ya kang. Hei. Kawin saya kedau telung bulan. Ketika masa kemudian itu ya. Siapa sih yang mau oke oke oke. Bang. Bangun jang. Pantes sang kang. Ya kawin kedau telung bulan. Wisa oleh Wolo jang. Olehnya siapa tu? Oleh kita sih kan. Kaca bubat. Eh, ya kang kawin nak mengkocok adik, betul mengulu. Hai, kadu meteng dingin, dingin je kang. Bakal beli meteng beli kawin. Beli patut dicontoh hiki kang. Orang bener, orang bener. Bisa jangan urusi atau? Aja kang wis. Apa sih margane si kakang? Bawa sirah kabeh menuju tapal batus Galuh Raja. Ya itu ana maksud dan tujuannya kang. Ana sebab dan tujuannya kang. Ana! Apa itu sebab tujuannya sampai yang kang? Sirah durung weru apa sih kang? Isi tampu kang. Hei! Galuh Raja keadaan saya ini orang aman kang. Berarti orang kondusif kan? Orang kondusif! Karena mancingi agama anyar sing disebut agama Islam. Agama Islam sih.
Wis mancing ning galurah aja kan. Wis mancing galurah aja. Ya berarti iseng gak ora setuju iki kan. Ya jelas kakang rasa pelindak kuraja. Masa agama kesanyangan dirusak agama anyar. Mulane semono kakang gawe sirap kabeh ning tapal batas jaga atas sampe wong Islam mancing galurah aja. Jelas kang ya. Mulane semono sirak siapa kan? Karena kakang lagi duduk gudeg gong Islam dah. Sebabnya apa kono? Apa itu kang? Kakang harus bunuh kiageng maja. Cius nyebarakan agama Islam ninggalu raja. Tadi isun sekabeh para pasukan. Kokon nyiapkan pas pikiran dan tenaga nih kang? Siapa tenaga? Tentu nih gong Islam ngerasa belenak. Bakal tumek kami ini. Tanda jalur kan kang? Mata pemana berkatun rai ini? Ayo kerdok. Lawan baik di atas sisi. Meniati ingin kang meni. Nanti. Tanda jalur kan jenis kang? Jalur duit, orang ada duit. Beli. Jalur apa? Jalur kane pengen hiburan kang. Lah. Apa sih kang? Jaluk ning kuburan. Eh aja. Eh kenapa sih aku? Nembak oh hiburan maksudnya. Salah krungu iki kang. Ya ngomong kuburan je. Pelat wanta kang. Ya kuniku ben ketenger. Dikembak kang. Sirane bisa nembang. Ya bisa ning kang. Ya beli sih jan. Kang. Ning raine kita kudu dipercaya ben ngandel. Lah. Caya. Bisa nembang. Bisa kan kang. Ya bokat sirat tau. Sirat nembang. Mama tuan rumah ke bapak tuan rumah sawer. Ya dulu dibelikan ke nembang ke sebeluki. Masa kita sing beluk. Bener mani bahaya kan. Ya nembang ke sirat sing nembang tau. Ya sirat sing beluk. Glipet kang. Glipet deh. Ngomong erer dicet aja kang. Iletek cindak barang. Wes, oma bakasir nembang mama tuan rumah yang dongol. Ya iya pegang dongol ini kan. Nembangnya apa sih Rakyat? Anak nembangnya ya batu sekameran kan? Batu sekameran. Pantesan, aduh. Bukan sekandang ayam kono. Mbak, kayak ayam baik. Hai, ya sejak dicoba sih Rakyat. Coba sekian. Engkau tahun maning. Ya, ya sekian. Manduk njaluk nembang bocah. Ayo nyanyian. Coba. Hijang ayo dicoba. Bakal suara enak. Mama tuan rumah karo bapak tuan rumah sawer sira. Iya nyang sampe pengin. Ya sejang ayo. Tak roba kenenak nembang. Nang akenya. Lindo sekunung mong sing lindo. Wong padang batu sekelambu anak gelundung-gelundungnya cek anak gelundung-gelundungnya iya pola gelundung masa lindu segunung lindu sih ya lindu segunung lindu mah kepanan rindu-rindu jelangkut oglak gunung lindu mah ya wis tas lindu segunung kangennya segelundung wongnya pacar lah siraku orang sisa sampai ke mama tuan rumah aku anak kamu juga negang anak kan sirai bener mbangnya dong lagi peyong ini gelundung akan wisga silahka maning minijal apa maning ini hari masalah nembang maus petayang sirak akan pada bekang isim gaul bisa jika aja mengkonon hormati bapak tuan rumah orang ibu tuan rumah bapak siapa itu kan? Siapa sih majikannya karena kan? Siapa? Bapak Hedi bapak Hedi kan? Ya dihormati sih Raki ajak ayah atau mau lindu segunung kok ayah enak enakannya enakan pataknya rongsok jadi lagunya bebas perkara konon ayo Kang Cimul lagu ini bebas perkara jika Kang Cimul tanggung hormati bapak tuan rumah kalau ibu tuan rumah
Hayu Jal dihormati karo sing duwe RA Production. Sing lagi ngintip. Kang Ajoy. Kang Ajoy Malakal. Kang Bernawi iki kan. Anak Kang Mure bae Kang Baut. Aja jengeng Mur. Ayo diundang Jal bapak tuan rumah. Pokon pada sawer mumpung ning hajate. Sugiki Mas Sakti, masih. Masih ana hiburane Sugiki. Hiburane Kang. Iya. Ya wis dihormati coba. Ayo Kang Usi. Ayo Kang Simul bebas perkara Kang Simul. Bapak tuan rumah di peluk. Aku hormati bapak tuan rumah iki Kang. Iya. Bapak itu keluarga. Kang Wong Brondongnya kabeh iki Kang. Iya. Kang Wong Brondong. Yeah.
Kang, kalau lu gak uang berondong paling eman lan sayang iki kang. Ngenes baik, batur pada seneng, sirat lelet, ngenes baik. Nang apa sirat itu? Nang alas kang ongkop. Ayo ongpo. Iba Sara, anak Mimi Aminah. Jel siapa cari kijel? Iba Sara. Waduh kang. Assalamualaikum. Sampai itu. Lagi apa sih dong? Lagi salam kakang. Baca kelem. Apa sih kakang? Musuhnya kakang itu. Oh musuh? Iya. Gak ada, aku ngusir mama. Cie si salam mama. Ayam, apa yang ada? Bucaki hari menggawe lah kepetai. Sampai kaget jal. Akhir rombongan. Rombongan apa ini kakang? Rombongan apa ini? Coba takon ana iki Kang. Wah, rombong asas teluk ince Kang. Hai iyan. Rombongan emang ning wong pas iyan. Dadi kene golongan alhamdulillah. Astagfirullah. Kesandung. Astagfirullah. Ketipan, ketipan anu buklang. Astagfirullah. Giliran anak klub sing suhu je Kang. Anak klub sing mamat tuan rumah. Bapak Edi. Antel, alhamdulillah. Yakin ke? Kepoko mangan enak, ya mau ke melu talil. Talil, melu talil gini. Talil, kita. Ketengar ini kayak berkat kapi. Orang berkat embernya gede. Ya wetenge aku, blending blending. Hari kita mau orang bayet. Hari sampai mau kawan ini kang. Hari ngomong. Ya bayet di semua. Busung kakin mangan panjeran aja bangor Iba Sara wuruwi kijan wuruwi sampe nih wuruwi ngisun beserta jajaran-jajaran anak putu kesangyangan sing jumeneng analening garun raja bener oh bener ikan wuruwi ngisun sedurunge sengaja isun aduh saking kuningan tumengga ana ning tanah galuraja yaiku ana maksud lan maksude ibasara ana maksud lan tujuan nih ana maksud lan tujuan nih sapa sih lamun sampean pengen weruhi isun kang disebut anggawaru wow apa je kang anggawaru wong singen di anggawaru yaiku isun asli saking kuningan raya. Saking kuningan iya berarti ya kemaja nyeberakan agama Islam secara langsung itu kan dikongkon bangsa mengkene nih diutus saking Arya Kemuning Arya Kemuning iya anas aku tau apa sih dengan Arya Kemaja ya wong sejen dulalin ya dunia wong sejen dulalin nengapusir ikut tanpur anggawaru Iba Sara yeh
Sedurunge isun pengen takon kelawan Ki Basara. Takon apa? Salah apa, dosa apa Ki Ageng Maja terhadap Ki Basara? Jal. Takon Ki Ageng Maja. Anggawaru. Isun. Ki Ageng Maja tak pun mati ning isun. Duwe ni masalah Ki Ageng Maja terhadap Ki Basara. Wis jelas. Gawe salah kunun. Iya. Ingsun pengen mengweruhi apa kesalahane Ki Ageng Maja terhadap Ki Basara. Pengen weruh. Iya, ingsun pengen weruh. Angga weruh. Iya. Ki Ageng Maja nyebaraken agama Islam ning galu raja tanpa seizin ingsun, tanpa waran ingsun. Ingsun sing jadi wong sajang blenda. Angga weruh. Lamun bener sampeyan sing jadi pejabat, lamun bener sampeyan sing jadi pemimpin, kok pemimpin setega kuwi karo rakyat Ki Basara? Tenang wong prontong, tenang. Rupane galak. Berarti Ki Ageng Maja nyebarakan Islam, anane ninggalu raja sampeyan ora setuju. Ora setuju. Anane ajaran agama Islam. Anane ajaran agama Islam. Sing tenang apa kon? Tenang apa iki? Matur wong Islam ku pintere jare dhewe. Pintere jare dhewe. Bener jare dhewe. Apa sing dimaksud? Hei angga waru. Iya. Wis jelas. Wong kesangyangan di sini sempat Tuhane ana wujude. Dadi Tuhane wong kesangyangan iku wis ana perwujudane. Ana bentuke, berbentuk patung berhala. Berbentuk patung Tuhane wong kesangyangan. Iya. Yeah. Sing disebut Trimurti. Trimurti. Bhagatri ku telu. Iya. Bhagamuri ku dewa. Dadi ana telung dewa sing disebut ning wong kesangyangan. Sing disembah maring wong kesangyangan. Iya. Ingsun pengen takon kelawan Ki Basara. Takon apa? Tuhane wong agama kesangyangan wis jelas ana perwujudane, yaiku bentuke benda patung berhala. Patung berhala. Semestine bakasan patung iku ana sangkut paute kelawan manusia. Iya ana. Tukang pahat. Berarti sing gawe patung. Sing gawe patung iku tukang pahat. Tukang pahat. Berarti hebat tukang pahat. Ya hebat. Wale-wale bisa gawe patung iku ya pinter tukang pahat. Berarti sekolahnya dhuwur. Dhuwur. Kenang apa sing hebat tukang pahat sampean sing disembah patung? Dudu sing luwih pinter kelawan patunge. Rawati nang rawati rawati. Rawati. Hei. Aduh nang to. Dolet. Tahan to, tahan. Dasane enak nikmat. Ya, cak ya. Wong dikutuk dinikmat. Wes. Ora ngandel wong Islam ku angga waru. Sampeyan durung percaya. Durung percaya. Apa konon? Iya. Wong Tuhane wong Islam iku apa? Lah kamu dudu lah kok bentuke sing disebut alo-alo. Ya bakasan sampean pengen baru alo-alo ya sing digecek di sampean ku alo-alo. Iya iya jajan. Jadi siapa nih kan? Ya kan lo bakal bisa gua alo. Belum kan alo. Bakasan alo kenyapa batur. Hai konon. Ya alo. Ya Tuhan yang wangi selalu ku apa? Oh sing sing maksud Ki Basara itu Gusti Allah. Nah Tuhan. Oh bener kan? Sampean mau ngomongnya alo-alo. Ya udah dua gamisun. Apa wujudnya? Bentuknya kayak apa? Lamun sampeyan pengen ngurui apa bentuk langsing disembah maring wong Islam? Ya. Yeah. Coba kesawangan maring Ki Basara. Katon godong apa itu? Deh. Ya kan? Ya beli katon kodok. Godong pelem. Godong pelem. Ya. Yeah. Bahasan godong pelem itu warnanya apa? Ya itu. Warnanya hijau. Ya. Yeah. Bisanya godong pelem goyang-gayang karena apa itu? Ya nang angin. Sampeyan weruh beli perwujudane angin kayak apa? Ya beli weruh. Beli weruh. Iya. Yeah. Oh, abang, bujang. Abang, Kang. Abang. Abang ngene angin, Kang. Abang. Abang. Bakal dikerok. Rapiye bak kerok aja. Iya, Kang. Abang waras. Abang. Ya isi abang dikerok makane duduk angin kudu angin penyakit di baju. Duduk. Wis ngisina kuwi. Tapi kayak apa? Jadi sampean pengen weruhi Tuhane wong Islam. Iya. Yeah.
Lamun sampeyan pengen weru Tuhane wong Islam, yaitu diibaratakan kayak angin, ora bisa dideleng kelawan kasat mata, naing bisa dirasakan ning jero ati di basara. Selawati nang selawati selawat. Awas. Kuasa jenis ini pokoknya di marga dati gerucuk ya kamu cedesan ropok kopi wes wes acak kalah kang mandi nih ake batu deh gimana terdingin ya kemasa kalah kang dingin gak usus kita siapa usus mana enggak oh dingin apa usus whisky lawan kuasa kalah wes anggo waru Wani nek kudu digo. Amper menang. Menang. Takoni gentenan. Meneh. Golek ayo. Santer-santer. Wis oleh bayar madrego. Isun pengen takoni sira ndo waru. Takon apa maning? Weru kesenian wayang. Ya isin weruhi ki basara. Sing negara di bak wayang. Ari bakasan kesenian wayang iku saking negara India. Negara India. Iya. Rupi negara India iku apa? Mayoritas penduduknya agamanya Hindu Buddha. Berarti wong India ya, itu agamanya Hindu melawan Buddha. Ya, tenang apa? Sunan Kalijaga nyebarakan agama Islam melalui kesenyane wong Hindu Buddha. Jadi, ya beli nerima isun. Jadi sampeyan orang terima nyenkan Sunan Kalijaga nyebarkan Islam melalui kesenian wayang. Ya, Kibasara. Ya, patut dimengerti kelawan Kibasara. Kanjeng Sunan Kalijaga tumeka aning tanah India mboyong kesenian wayang tumeka aning tanah Jawa ari wayang iku maune dudu arane wayang rayi dudu dijawa takon ana maning kan angger takon ya apa iku wayang lamun sampe pengen weruhi kesenian wayang iku nalika waktu zaman semana iku arane ringgit rayi ringgit iya diboyong ning kelawan Sunan Kalijaga tumeka ana ning tanah Jawa ringgit mau diganti aran menjadi wayang bakasan wayang iku hurufe ana 6 ya ana singkatane apa iku lamun sampeyan pengen weruhi singkatane wayang iku sing waku wajib yang ku sembahyang teh lamun sampeyan bener-bener wong Islam kudu nglakoni wajib sembahyang iki bener. Wei, hei. Siapa cah? Siapa itu? Untung orang enak. Waduh. Eh, tidak panik kerja arak ke jadet. Aja bangor. Ngorak arak. Bisa kaget itu tepeko. Aja keboyo. Jadi akhirnya wajib sembahyang. Wajib sembahyang. So goodbye. Bobo Mas Jani Kang. Hei, aja tukang dorong bayang. Kone duga lagi mari. Wajib sembahyang. Iya. Hei, cara siapa wajib? Mater wong Islamku. Bakal sembahyang, bakal nang susah. Bakal pada sembahyang wong Islam. Iya iya. Pada kenang. Boroknya beli mari dan pake sembahyang. Sembahyang ini betelung dina. Jalukannya pirang-pirang. Pengen duwe mobil daud lung dina sembayang pengen duwe motor pengen duwe pesawat sing lambo ya mu madra kebak wong Islam kebak nampe susah pengen ini tolik lah setahun ini pindu madra ke ya iya uru dewek mau pindu madra sembayang sembayang yang mau pindu ya iya iya bener Idul Fitri arok Idul Adha ya kabe-kabe buru-buru pratin isin orang rasa ini kene anak sih kayak ngomong ya masih ketengerah ini gua anak ah. Sini tumpal tumpal kok? Cukup iman nih rambutnya abang sembahyang ku beli tuh nyuan lawan apa tuan rumah ngantel gitu aku sembahyang ewakel ya pantes nih mama tuan rumah lalu semua susu baik dia sembahyang orang wajib berapa jari siapa buktinya waktu subuh waktu subuh isun liwat di masjid iya matermu ah apa anak wajah liwat di subuh ke laka ngomongatan sampeannya mengwerui ya mengwerui bahwasannya langgar
semono gedene, masjid semono gedene, laka uwong. Ya. Sampai ngeruwi lagi. Wes. Bulat. Dingin. Busuk bucak. Ngancil-ngancil, Mbak. Wayang wat sejak. Sewise wayang apa? Sewise wayang ya tentune ana dalang, Rai. Apa iku dalang? Dalang iku huruf e ana 6, Rai. Yaiku melambangaken rukun iman wong Islam yaiku ana 6, Rai. Ana 6 maning ana 6. Sewise dalang apa? Ya tentune sewise dalang anane panjang. Panjang. Ana artine maning. Ya ana artine ibasara. Apa itu? Lamun santrian pengen ngurui bakasan panjak iku panutan jaku ngajak Rai. Sobut. Allah sobut banget kok. Sedurunge penonton pada teka, sedurunge sampean joget ya iku sing ngulu iku panjak. Heh. Pokoke panjak artine pa iku paok, jak iku japur. Berarti panjak ku paoke ning japur. Paoke japur. Paoke japur mau dipayapel gemet. Loh, orang aduman kita dengan kita orang aduman kayak apa? Kayak onyelong baik berarti orang bener baik onyelong mungkin cuma salah si jintok yang panjang. Wah, ya panjang orang bener ya. Ya ya panjang bibitnya garo bakasan panjang kudu ya iya kudu panutan dodo lodoh lodoh panjangnya dongol ya. Awasan sing kabeh ducak. Aduh. Waras nang. Ora trima. Wajenggone iku peluan, ora trima iku wajenggo. Waras wajenggo. Waras. Tuh. Soale kasing larang tuku kumisku. Kaya kaya kene iku. Apa sira kamu ngomong? Pancak kupasun panutan. Aku ngajak Dodo. Masalah kamu sampean buat jenggo. Kumisnya, kumisnya kayak jarum nang. Siapa? Orang buat jenggo. Buat jenggo. Gak ada ngomong apa aku. Perisai sih. Semut semut gak. Ada teh bokola. Ya sampai sih kita ini teh. Hari mau siraki ngomong apa? Watuk bae di panis renang. Aja kaya konon. Pancak sing sepaku panutan jak ngacak. Jok jok jok. Ya bener ora. Tak krungu konang ning nguripku ari pancak iki je pa iku pau jak iki tukang jalak-jaluk sirak iki. Bener ari ngaran iki. Krungu jalak. Wei, pipinan pipinan pipinan. Ada pipinan Depok. Hai. Aja wara-wara. Pung sokot bom mati, gue pengen jadi pimpinan. Lamu jangan banjir. Dewa kan udah nil bego. Oke, wong ene anak gue kepirang-pirang. Yakin kita bang? Ning wai kita hari sore dah dondel-dondel kaki bosnya. Berarti bibitnya wong ngemis. Bahkan di pasar nanto anak sehatan makanya diserawatan baik. Siram bakar jangtor kucing berikut toh. Bisa ngambil bibitnya wong ngemis. Wong ganteng. Ya iya ganteng isun mo. Raine murup sirak yenang. Murup ta sengenge. Sirake ngarti beli artine wudu. Wudu ya beli ngarti wudu mung bisa wudu apa? Ya belajar. Nah. Sangane gamene. Nyelong apa wuduku? Mene nyelong. Mene 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 mene. Kumpul. Ki, ki nang utuh. Dina kian bokat pengen adus teh pucuk kari marak pengguri. Mene man? Kalau ngemis bay. Ya biasa ngemis orang lain di drama. Warwara. Mando. Sing lemes, sing lemes. Mana nyong? Wis gajian mesti bayar ora siraku. Kocok. Kocok terus. Leraut benek doh benek lulu eh hari ini jam tiras di siraku esok keken doh raut ini rombongan temblek ajur kan
Pas ulang tahun ta kan. Ulang tahun Rai Ngira. Coba de melayu. Waduh, Kang. Wis rene, Kang ya. Permisi kok kan kita. Duwe salah ya, pangapura ya, Kang. Yang bayi moyok panjang. Tahun Rai Ngira. Hei, garane gak dikane debat ya sih, nang kalah bayi sih menang ke? Ya, lawan yo. Abul Jah tasnya panjang apa? Ya tentu we, sentase panjang yaiku anane siniden sing melantunakan warang gana sobot sobot sinden ku wong emes sinden ku wong cecalap. Loh. Bakal duit deh dipeluki bayi konon bakal kami ya pura-pura dipeluk nyikur bayi bokong ega tolong sinjir pengen kalau sinjir lu sekiki beda bedanya kayak apa ya wangsalannya beda wangsalannya pribe bakal sinjir pengen kelambi ireng pengen kopi ngantuk rupanya masih ngerang jaluk Sinden, bahas Sinden pengen uang salanku bener. Ribe. Celana ireng, kelambi ireng, bentengnya ulah pucuk. Iya. Ngajis bareng, sembayang bareng, anggus aku besok. Iya bener. Barang Sinden sekian. Apa itu? Bentengnya pada bayu ulah pucuk jari. Iya. Celana ireng. Iya. Kelambi ireng. Iya. Wayang. Lah. Sinden yang dongol. Sehat. Top. Kakak Dor sehat. Sehat Bu. Iya sehat. Cek Bu, moyoki wong ngemis ge sinden. Dina kian Kang Kandor lagi ganteng. Ya ganteng isin mesti pengen ge. Kayane masing babae mboke oci cine. Iya dibabae anu Kak, mboke oci. Iya. Cuma kelibaran ki. Konan. Iya kepul. Lagi apa sih Bu menak nak Bu? Sindene tukang apa aja? Ya biasa nembang sinden mah bu. Dan dibeli ngemis. Ora. Beli jejaluk. Ora. Eh, sinden. Cari kamu mau kan menyon bu? Hah? Menyon. Ora sih cek. Ora. Kamu sinden udah cangkem menyon. Ini tinggal yang orang bagus bakal kaya kononku. Atau bu cangkem menyon. Iya toh. Dari kita nih ngomongnya cangkem menyon konon. Sampai gila deh ya. Aduh gila ya si cepu kakagus jangan cepu kakak di blok kang anu pak ampun kang mendur paling sayang hari kang mendur paling iman kupisnya copot jauh lo kupis bisa copot aduh kok dikit ayahnya mau wenternya gak bisa dicopot ya coba wis kak tak telak kita mau beli pencaya kita mau bakal beli ngemiak dikit coba bro telak kok dikit bakal turun katon kulitnya aja percaya aja beli aja telak dikit atau bukan toh bukan hei bukan iya nih wes iya nih ngantin bolongannya gede bolongan gede bolongan gede tuan ku jeruk lagi awan kadi umpet akan minggu loh bu pengen kita kelangan jalan nega bawa aja ake pada ngupai jeruk ke ke wetang kini sini iwak ayam iwak apa kena tongkol wis jadi beli menyon apel jeruk orang bu benar jeruk orang tuman teh pucuk di melayunya sebelah kene iya iya tak ngantin sebelah kene ki apel. Wes. Mana? Yo. Wes. Wes gemet. Permisi. Ya Bu kesuwun. Iya. Lamun lakalah ini mah. Saya kan anak ini. Ora Bu.
Bisa nggak balak kakak ini mau ramuni kiengki. Oh, kau nulis. Curiga bahaya. Wes wes wes. Emosi. Menek. Bulat. Debatnya kalem jaluknya bulat. Bulat boleh. Wes nggak baru. Isun orang terima. Wes dilecehkan sirah. Jadi sampai orang terima. Yes. Iba Sara Isun Isun sengaja saking kuningan tumekaan antana galu raja yaitu Isun arep nagih kelawan Kibasara. Nagih apa? Arep nyeret beban dana Kibasara sebab apa? Sampean sing wis melakukan pembunuhan terhadap Kiageng Maja Kibasara. Anggawaro iya yang bisa keretin beban dana Isun yang bisa ngadep pasukan Isun ladalala kape prajurit saking galu raja. Siapakan tenaga dan pikirannya hadapi wong Islam bunuh mati Anggawaro ya lada Anggawaro luruh lapangan Singambo dan Jogol Pati begal motor hai begal nyawa Iba Sara ya apa maksud dan tujuannya sirah sehingga ajaran agama Isa dilarang mancing anak ini galu raja tapi Isun menerima anaknya agama Isa tapi sampean orang terima Jogol Pati Iba Sara bakal tak seret beban dan tak acuh akan ini pengadilan sirah tak ada pria gak baru orang bakal cici selain yang melayu di tempat kiri bagus Iba Sara ayo Pati para sampean kadang bilang heran sampean pada nyambung gawe ya tepi agar pada nanggu pengelan ditumandangi dilawan pasukane di Basara ini sungguh ora disangka seliramu di Basara apapun halangane apapun rintangane sing jadi pucuk carane landep tak adepi bangsa urunga sirai ayo atur saking galur aja ayo hadapi wong Islam aja tinggal karya kerahkan segala kekuatanmu anak putu ayo rayu maju Cirus awas ke belakang saliramu sing waspada lan ati wait siap bagus ini adalah sungguh lincah ora disangka anak cucu kesang yang semono ebati awas rai rai ramu sing hati-hati guna menghadapi pasukan Iba Sara ini satu sapa kang pinunggu antara aku kelawan Iba Sara awas raya woi cik bagus maju woi cik licik saliramu ayo raya ajak pada pantang menyerah kita kikis habis wong galu raja ayo tot gunakan senjata bagus bagus awas semet white yeah. Maju white lepaskan lepaskan white yeah. Ayo maju ayo tolet woi ayo lebe ayo
mengangkat segala kekuatan isi rekor. Tolet seti ya, dikokon bulat malah sujudan sirat di tolet. Eh, jodoh-jodosan aja sujudan tolet. Tangi maling udah. Maju, pasang dada sih. Ayo, dicoba kekuatan di tolet kayak apa itu. Pisan maning lebe. Woi, shit. Tolet bener-bener digaya. Orang mempan di tolet. Ayo. Turun dari tendang sirawi limprek tolet. Diseret tolet. Ayo.
spesial kamu sudah jadi keluarga.
pengen ketemu Nedi cuma mung bisa isi-isi Mimi Amina. Bapak Warlin, Mimi Aminah, Bapak Warlin. Apa kini wadon selingan tanpa polisi? Apa polisi atas kini ya? Ayo, 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 ayo.
Pamungkas, populisi untuk ada semuanya. Aku
hadirin pemirsa yang berbahagia. Ribu besar terima kasih Anda menemani peserta kami di sore hari ini Kembar Muda. Dan akhirnya kami pamit dari pendengar Anda semuanya dengan diri ucapan dari kami. Beli karang buat sawah, jalan-jalan ke kota Bali. Sekarang kita berpisah, kapan-kapan lain waktu kita berjumpa kembali bareng sang legendaris Kembar Muda. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian Kembar Muda.